dawuh ngenten. Setiap amaliyah apapun, Pak, baik murni atau tidak murni, jikalau ibadah yang seperti itu tidak ada wujudu sirril ikhlas fiha, wujud ikhlas, laksana seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Allah, sholat apa yang ada pada diri kita, zakat, puasa, haji, apapun, atau ibadah yang tidak murni, di mata Allah tidak ada nilainya tatkala tidak ada wujudnya sirril ikhlas. Apa yang dimaksud rahasiane ikhlas iku? Yakfur bit tauhid wa yu'min billah, ninggalke rasa keakuan diri sebagai makhluk yang menjalankan, baru menetapkan rasa keakuannya Allah yang menjalankan. Ini loh ikhlas. Lah bisanya jenengan ning ati ketoto ikhlas sih? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wattabi'in attabi'in as-salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Amma Khadatul Muhtarmin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sewilayah, kabupaten Caruban, nggih, Madiun, kecamatan Caruban, desa Lampel, jamaah ingkang rawuh wabil khusus wabil bed dan pengurus sewilayah Caruban kulluhum ajma'in rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan satu maunah fadilah yang berupa kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, ngaji bareng, tentang noto ati yang pada malam hari ini kami akan membahas jadikanlah thariqohmu untuk bertemu Allah, entah thariqoh sampean apapun. Jadikanlah thariqohmu untuk lekas bertemu Allah. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Niki masalah thariqoh. Nanti masalah bagaimana caranya bisa bertemu di dalam thariqoh nanti dijawab di dalam surah Al-Ahzab 41-42. Tapi sebelumnya izinkanlah kami sedikit mengurai tentang masalah kesadaran diri manusia, bahwasanya manusia itu Allah didik dari hukum dohiriyah untuk jasmaniah, dari hukum hakikiyah untuk ruhaniyah. Jadi nanti yang kubahas adalah khusus ruhaniyah. Berarti saya harus berbicara terkait bagaimana caranya ketika berthariqoh jenengan iku lekas bisa bertemu Allah atau wusul. Tapi iki mengke sondok panas titik Pak nggih pembahasannya. Sing bagi pemula, nek ana pemula ya nek gak paham dirungokno ae. Nanti kalau sudah paham mesti butuh keterangan iku mugi. Sebelum kami berbicara terkait bagaimana cara untuk berjalan di atas wasilah atau thariqoh bisa bertemu Allah, terutama saya harus berbicara masalah thariqoh dulu. Kalau dalam surat Al-Maidah disebut al-wasilata, jalan atau thariqoh. Apapun thariqoh jenengan, yang jelas disebut thariqoh adalah sebuah jalan penghubung antara si salik dengan Allah. Bagaimana caranya bisa wusul? Sebelum kami juga berbicara thariqoh pada umumnya mulai A sampai Z yang diakui sebagai thariqoh mu'tabaroh, saya tak terlebih dulu berbicara apa thariqoh yang dilakukan Kanjeng Nabi itu. Sebab thariqoh zaman sak mangke A sampai Z itu belum pernah muncul pada saat zaman kanjeng Nabi. Apa thariqohnya Kanjeng Nabi? Ini lewat satu ayat, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Niki Thariqah Kanjeng Nabi itu adalah bisa jadi lewat ibadah murni ataupun tidak murni. Ikut jalan. Yang masuk di dalam murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlilan, manakiban, dan lain sebagainya, murni. Artinya murni tidak ada urusan-urusan yang bercampur dengan urusan dunia. Ini disebut murni. Lah Rasulullah itu ketika jasmaniahnya melakukan ibadah murni, tetapi ruhaniahnya itu bertemu Allah. Apa rahasianya? Lah ini, baik ketika beliau sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, ruhaniahnya kok gak bertemu terhadap selain Allah. Yang disebut masyiwallah atau makhluk yang Allah ciptakan, pahala iku makhluk, surga ya makhluk. Apa rahasianya beliau ketika saat berjalan di atas thariqah tersebut, beliau kok hatinya tidak menghadap terhadap makhluk? Apa rahasianya sehingga beliau bertemu Allah? Satu. Nomor dua, ada thariqah ibadah yang ghairu mahdhuf atau tidak murni seperti jenengan kerja, jenengan agawe apapun, apakah itu jenengan makan, minum, merokok, apapun niku yang tidak murni, ibadah yang tidak murni. Seperti makan, mengapa Rasulullah ruhaniahnya itu kok gak mengharap kenyang? Sebab kenyang itu adalah tujuan jasmani lewat makan. Kok Rasulullah boten, kok bertemu Allah? Apa rahasianya? Apa rahasianya beliau ketika aktivitas di luar ibadah murni kok ya selalu bertemu Allah? Sekarang kula tekok nang sampean, mengapa kita jangankan ibadah yang tidak murni, yang murni saja ketika suluk, ketika khususiyah, wirid-wirid dalam thariqah kok belum saja bertemu Allah? Apalagi dihadapkan ibadah yang tidak murni. Kita makan pasti hati ingin lekas kenyang. Kita kerja, hati menginginkan buahnya kerja yaitu bayaran. Mengapa demikian? Padahal Allah tadi sampun mengatakan wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba mung nyembah Allah ing Gusti Allah. Mengapa kita tidak seperti hati baginda Rasul? Karena jawabannya sederhana, kita tidak tahu Allah wujude batin, dan juga kita tidak tahu Allah wujude zahir. Wal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Bundelannya ada di sini, Pak. Mengapa kita tidak tahu, tidak kenal wujud Allah batin dan dohir? Jawabannya sederhana, karena hati atau ruhaniyah kita dibelenggu atau dirantai oleh kepentingan hawa nafsu. Mengapa nafsu kok yo membelenggu atau merantai ruhaniyah kita? Karena nafsu olehnya belenggu memang dikongkon Gusti Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iklamu ngertiyo sira kabeh bahwasanya sesungguhnya anak, istri, suami, harta benda dihadapkan terhadap kita sebagai fitnah, ujian dari Allah. Itu semua alasan Allah menguji kita, karena kita telah berjanji pada Allah pada saat zaman azali ruhaniyah kita tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Dites sampean kali kula, benerah si A ikuku si panggah si tetep nyembah aku, muja-muji aku, beriman padaku dalam segi aspek apapun. Nafsu diceluk su mrinio tak ujine si A iku, kira-kira si setia nang aku apa ora. Nah, iblis diceluk Gusti Allah kengken godhona Nabi Adam, ya seperti itu. Makanya dalam ayat lain Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki nek cara syariat maut niki matine jasad dari dunia ini, Pak. Kita dikubur di tanah, tapi hakikat maut iki matine ruhaniyah jenengan, matine hati kita. Dikatakan hati yang mati tak kala kita ibadah murni atau tidak murni, kita nggak bisa bertemu Allah. Sama Nabi Adam dengan kita seperti itu. Ya Rabbi, kata iblis, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Diizini oleh Allah sebagai ujian kita. Akhirnya kita semua manusia khususnya tersesat ruhaniyah kita, keluar dari jalan Allah alias mengikuti jalannya nafsu. Inilah, Pak, alasan mengapa kita tidak bisa untuk bertemu Allah. dalam setiap thariqah niku. Karena memang ruhaniyah kita tergolong isih golongan hati yang terpenjara oleh hawa nafsu. Wazujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah. Itu yang dijadikan nafsu hubbus syahawah ini supaya hati ruhaniyah sampean iku cinta terhadap kehidupan dunia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah aku tidak akan bisa menyesatkan hambamu yang hambamu ini sudah sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Hati loh Mbak, aku gak ngomong jasad, hati. Itulah hamba yang kau pilih. Itu Al-Hijr ayat 40. Hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang ketika masuk di dalam thariqah apapun, menjalankan ibadah murni atau tidak murni, dia itu hatinya tergolong hati yang ikhlas. Ini Pak, hati yang ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam tentang masalah ikhlas niku ngeten Pak, begini: al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Setiap amaliyah apapun Pak, baik murni atau tidak murni, jikalau ibadah yang seperti itu tidak ada wujudu siril ikhlas fiha, wujud ikhlas, laksana seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Allah, sholat apa yang ada pada diri kita, zakat, puasa, haji, apapun atau ibadah yang tidak murni, di mata Allah tidak ada nilainya tatkala tidak ada wujudnya siril ikhlas. Apa yang dimaksud rahasiane ikhlas iku? Yakfur bit tauhid wa yu'min billah, ninggalke rasa keakuan diri sebagai makhluk yang menjalankan, baru menetapkan rasa keakuannya Allah yang menjalankan. Ini loh ikhlas. Lah bisanya jenengan ning ati ketoto ikhlasi. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ilingo sira kabeh saat Anda beribadah Allah ing Gusti. Maksudnya eling sing ya apa? Ingatlah kamu sekalian ketika beribadah, baik murni atau tidak murni. Yang dimaksud ingat di sini, ingat yang bagaimana. Ini loh Pak, untuk memunculkan rasa ikhlas di dalam hati jenengan nanti, sehingga mesti ketemu Allah. Diterusake ayatnya zikron kelawan sejatine eling. Mana sejatine eling? Kesadaran hati sampean jikalau wujude makhluk iku tidak ada. Ada satu kesadaran di dalam hati panjenengan bahwasanya sing sholat, sing ibadah iku bukan kita. Lah terus siapa? Urip. Urip sing bebrayon, tahu bebrayon nggih? Beseso, paham beseso? Ngebeki, ngebeki sih gak paham. Melimputi diri jenengan. Kaifa yutasawwaru, ayah jabuhu, apa mungkin Pak Gusti Allah iku ditutupi kelawan perkara bikuli syai'in dengan sesuatu. Padahal wahwa khali utawi Allah iku alladzi zat hidup sing nglimputi sesuatu. Nggak mungkin. Apakah mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu sementara Allah itu di dalam, di luar, di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di depan, di belakang sesuatu. Allah sing kula maksud iku urip. Gak mungkin toh? Gak mungkin. Tapi mengapa kita tidak tahu? Kebanyakan umat Islam, karena jawabannya ngeten. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar terhadap ajaran ilmu sejati yaitu aidinut tauhid, ajaran ilmu untuk mengesahkan urip, mengesahkan Allah, dikandani, dinasehati, diajarkan atau tidak tetap la yu'minun, tidak percaya. Ini persoalannya. Lebih suka hati manusia itu mendengarkan seruan nafsuni daripada seruan uripe. Niki kebanyakan di situ. Akibat kita menolak ajaran tentang ilmu kaweruh, ilmu dinu tauhid, padahal ilmu dinu tauhid itu adalah tujuannya qad tabayyana rusdu minal ghoi, bebaskan hati kita dari belenggunya hawa nafsu. Mereka itu tolak, otomatis hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun akan buta dan tidak tahu terhadap sejatine Gusti Allah. Ini alasannya. Berhubung malam hari ini kita bahas masalah jadikanlah thariqahmu untuk bertemu Allah, berarti kula bongkar rahasia yang berjalan di atas thariqah itu. Ini para mursyid di dalam thariqah Mu'tabaroh, mohon maaf dan mohon izin jikalau saya bongkar dan saya dikatakan penebar fitnah, mohon maaf, sungguh saya mohon maaf. Jikalau ini nanti bisa diterima monggo, jikalau tidak bisa diterima nggih, saya mohon maaf. Saya mengatakan ini tidak dari akal nafsu saya, ndak. Saya katakan ini betul-betul dari wahyu inti Allah. Jikalau saya ditengarai membuka rahasia thariqah, nggih mohon maaf, karena selama ini entah saya tidak tahu apa sebab alasan yang dianggap sir. Di dalam sir itu katanya nggak boleh dibahas. Saya tidak bisa melihat pemandangan saudara hati saudaraku ini tiap saat dan waktu berkecamuk, tidak bisa bertemu Allah. Ketika saat beliau suluk, khususiyah, munajat, khalwat, tidak lekas bisa bertemu Allah. Nggih, saya mohon izin terhadap saudara-saudara saya, khususnya para mursyid di thariqah manapun, khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya. Jikalau saya ditengarai membongkar rahasia di dalam rahasia, tadi saya sudah dapat respon tancap gas aigus, jadi mana ya sudah lebih swayai lagu lo mendengarkan mboten saking jenengan. Saya dengarkan ini perintah dari Allah dilewat non jenengan. Wis kula ngoten mawon. Pun kula tak mbeberne Kanjeng Nabi dulu. Disebut thariqah iku adalah wasilah atau jalan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Tuhanmu, terhadap Allah, wabtaghu ilaihil wasilata. Al-Maidah tadi. Carilah jalan thariqah untuk hatimu, ruhaniyahmu bisa mendekat dan bertemu ilaihi, maring Allah. Dalam ayat ini tidak langsung terus terang ditulis wa huwa adzikru bisiril asr, ndak. Sampai akan ketemu jawabannya di dalam surat Al-Ahzab 41. Itulah dzikron katsiron, sejatine eling. Wis. Kalau bicara mengenai sejatinya eling, sak temen-temene eling, berarti bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, baik lesan dohir ataupun hati jenengan ini tidak mengucap nama. Inilah yang kumaksud su'aul basyiroh di dalam dzikir sirul asror yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Inilah yang disebut imanul haq, yang disebut ihsan. Bon. Niki ruh pak. Iki ihsan, iman yang benar. Berarti di dalam ruh, di dalam hati sampean, wong Jawa ngarani ana telenge ati. Cara kitab disebut al-fuad. Ini nggak akan kecampuran perkara-perkara dunya pak. Al-fuad. Wong Jawa ngarani rasa. Lah iki. Niku maksude dzikron. Sejatine dzikir, sejatine eling adalah rasa. Artinya apa, Pak? Hati jenengan harus bisa merasakan kehadiran urip wujude Allah baik di dalam maupun di luar diri jenengan yang berperan. Pun niki kuncinya. Sehingga inilah yang disebut di dalam sir ada beberapa sir. Ada rahasia lagi. Berarti Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, ketika jasmaniahnya ibadah apapun, hatinya itu nggak lepas songko dzikir sejati ini deh dzikir. Bon. Kalau hati sampean sudah paham dan ngetrapno dzikir tersebut di tengah-tengah thariqah muktabaroh, tak jamin lekas usul. Nek gak lo nang Mojokerto temen kerambil aku nggih tulung dulur kula sing wonten mursyid thariqah buka obab masalah wukuf kolbi ini le terangno. Nanti akan ketemu yang namanya sirul asrar. Saya berani katakan seperti ini Pak, memang berpuluh tahun saya mencari pemahaman wukuf kolbi. Lah niki setelah Allah kasihkan, maka Allah perintahkan untuk menyampaikan. Sehingga sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap beliau-beliau. Mohon maaf dan permisi, aku akan buka bundelane niki. Sebab banyak di luar sana kita yang berthariqah muktabaroh robitoh kita ini, tawajuh kita masih ada di makhluk sebab belum mengerti dzikir sejati ini dzikir. Jadi wasilah itu kita sambungkan terhadap makhluk. Lah niki persoalannya, sambungkan wasilahmu robitohmu terhadap aku A, nanti dari A diku sambung mutasil terhadap B, B, C sampai Z kanjeng Nabi. Wis ngapunten, saya tidak menentang, enggak, sungguh tidak, dengan apa yang terjadi selama ini. Cuman sampak penyok sampai ora bisa ketemu Allah. Kalau tawajuh sampai kali kulo isih onok makhluk, nggak bisa Pak. Sebab resikone nek tawajuh sampai ke makhluk, iman sampeyan, pujaan sampeyan, pujine sampean, ngabuktine sampean nang bendoro makhluk. Wis gak adik gak. Apa ae duwe sampean dijaluk mesti dikekno. Ngomong gak? Lungge Pak. Karena jenengan merasa yang bisa menolong jenengan adalah makhluk. Yang tidak sepaham saya mohon maaf sekali lagi, saya nggak mau umat ini muter-muter koyok gilingan gandum, ndak. Saya menawarkan dan genah ke pundi sing boten muter-muter, mana yang tidak muter-muter ke makhluk lagi. Jujur Pak, apa yang kalau buka niki walaupun satu sisi kayaknya bertolak belakang dengan ajaran kita ketika saat robitoh tawajuh di dalam thariqah masing-masing kita, bukan berarti apa yang ku sampaikan ini terus jenengan percaya, ndak. Saya teringat dalam satu ayat, wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku ngutus awakmu iku tidak untuk memaksa umat supaya ngikuti apa yang kau sampaikan, enggak. Aku enggak menyuruhmu supaya umat iku kau paksa untuk mengikuti awakmu dirimu, enggak. Ternyata sudah jelas ayat itu, illa mubasysyiran, memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman, wa nadhiran, memberikan peringatan terhadap yang tidak beriman pun titik ada di situ. Jadi saya dari Mojokerto malam hari ini ke Madiun, tidak harus apa yang kusampaikan itu diikuti, enggak. Saya cuman nyampe no kabar baik. Puluhan tahun jenengan ketika saat khususiyah, ketika robitoh, ketika bertawajuh, hati sampean iki masih jauh pada Allah. Saya buka rahasianya, jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41, dzikron katsiron. Mana sejatine dzikir iki? yaiku ati sampean harus mempunyai rasa, artinya menghidupkan rasa yang rasa itu hanya Allah sejati nilih lah yang bisa, yang berperan, yang wujud dan lain sebagainya. Otomatis jikalau hati jenengan menghadirkan Allah di dalam diri jenengan, otomatis saat itu juga keakuan rasa, keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan khususia suluk zikir hilang. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah wujute sing ana jero ati sampean fakot, maka kegelapan hatimu terhadap Allah yang menyebabkan gelap, yang menyebabkan hatimu tidak tahu wujudnya Allah, itu Allah hilangkan. Minadz-dzulumati menuju ilan nur. Nur itu cahaya padang. Itu maksudnya sing sapa wonge mau untuk berzikir sirul asrar di dalam hatinya, ketika saat dia berzikir jahri atau sirri di dalam thariqah apapun, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam jagate ati iki. Sing tujuannya adalah, yang tujuannya adalah menghilangkan wujude makhluk di dalam hati jenengan kali kula, yang tadinya kita itu beriman bahwasanya makhluk iku wujud. Bingung sih? Nek bingung ngombe kopi dulu. Ngaji niki gak kena diprontok-prontok Pak ya. Santai mawon. Mpun terlalu sepaneng. Santai, sing rokokan sampean santai, enjoy merokok. Tapi sampai nek ngaji babakan ilmu dohir, ilmu syariat, ojo maneh rokokan ngombe utawa mangan disentak ambek kiai sampean. Wis tah pawenak-penak nek ngaji babakan ilmu kaweruh niku. Nyantai, subuh kelakon niku. Ya siap mawon Pak. Tapi masak ke ibu benjing masak bu nggih. Bon. Wis sampean buka, sampean lihat papan sing ndukur. Sak jerone roh iku ana rasa yang disebut imanul haq atau ihsan. Ini kalau terus sampean asah di tengah-tengah thariqah apapun, maka sak jerone imanul haq, ihsan atau rasa iku ada nur makrifat atau cahaya. Allah akan menyalakan cahaya makrifat atau nur ini jikalau hati sampeyan iku purun ngecoki dzikir niki. Walaupun jenengan gak usah dzikir jahr, gak usah dzikir sirri, sampean cukup lewat wasilah thariqah ibadah murni atau tidak murni, nek ati iki terus ngasah dzikir sirul asrar, disitulah Pak nur makrifat itu akan Allah nyalakan. Nek gak, nek Allah boten, kalau Allah tidak menyalakan, keliru ambek janjine Allah. Pundi janjine Allah? Janji iki sing dilakoni Kanjeng Nabi. Janji iki sing digawe teladan Kanjeng Nabi. Pundi? Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana suri tauladan contoh kanjeng Nabi iki yang bagus itu yang mana? Nek malam hari ini niku kan mau idotul hasanah apa? Ngelmu sing dibahas. Lah nek uswatun hasanah, jikalau uswatun hasanah contoh langsung. Ayo sing guru mrene tak kei contoh. Sitok ae. Sing guru. Aja selemu. Lanang ae. Nek lemu, engko nek kebablasan sapa sing njunjung. Monggo, wah. Niki sakit di leh mriki, tolong dipindah mawon mriki teng sisih mriki, mriki, mriki mbah sampean lenggah mriki ngajeng mriko, mepet mbah, mepet nggih, niki uswatun hasanah, anu mohon mbah sebujung, nggih wis ngoten mawon nyantai 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 nyantai. Yeah. Niki uswatun hasanah lho ya. Mbah, mungkin nek mati nuntut mboten sampean. Mboten. Mboten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Sing nglebetake nafas lan sing ngetokno niku sinten nek mboten urip. Lah ngoten Mbah nggih. Sing yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu hanyalah Allah. Kita makhluk itu nggak bisa berupaya untuk mengeluarkan dan memasukkan nafas itu. Oleh karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, maka banyak manusia tidak tahu wujudnya Allah di dalam dan di luar nafas itu. Bon. Tolong kuncine wusul yaiku dzikir rasa tadi sampean praktek nimbah. Carane ngenten. Ati sampean harus yakin merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu adalah wujude Allah. Pun jenengan sampean melebet datang nafas, temuilah Allah di situ. Monggo. Wedi kabeh nggih. Ini gua mati. Sedilut mawon paling gak ono semenit, Mbah. Pun Mbah jenengan kuntur mriku, Mbah. Okay. Menawi niku wau detik-detike Allah njupuk ya punten balik, Bun. Makanya gue loh dituntut agak gue ketika jenengan iki khususia harus fana, Pak. Keakuan sampean. Kalau jenengan belum bisa keakuan iku fana, mboten saged musul. Bisa nifana nur makrifat kudu ditekani. Sampean pun ningali kula lho nggih. Saya dengan jenengan sami makhluk. Yang agawi seperti itu gak ada lagi kecuali Allah. Saya itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya terjadi ini tadi illa bil. Nah disitulah sing kono wedi. Masalahnya koyok petik dibel. Niku proses pelepasan diri, Pak. Sebab nek lamuno apabila nur makrifat betul-betul Allah nyalakan, moko nyatalah wujudnya Allah dan hilanglah wujud selain Allah. Sama dengan niki lampu. Kalau lampu ini menyala, maka gelap itu nggak ada. Gelap itu sifatnya makhluk. Dalam kitab Hikam beliau dawuh al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Makhluk iku sejatine iku ora ono. Cuman kalimatnya dzulmah artinya gelap. Gelap niki artinya tidak ada. Tidak ada ini akan terjadi manakala nur makrifat itu nyala dan wujud nyatane Allah dalam diri jenengan. Gelap niki tidak ada apabila cahaya ini menyala. Ra percaya cahaya iki patenono lak gelap. Kita akan gelap pada Allah manakala isi di dalam hati kita itu wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk akan lenyap seketika manakala nur makrifat Allah nyalakan. Akhirnya yang nyata hanya wujud Allah. Dan itu bisa dilakukan jenengan kedah mengasah dzikir sirul asrar. Pertama di su'aul basiroh, merasakan, mengimankan bahwasanya segala apa yang timbul dan muncul pada makhluk iku yang berperan al-haq adalah Allah. Gak gampang loh Pak niki. Apalagi ketika sampai melihat pencuri wis jelas makhluk iku sing nyolong. Lah ngoten nggih? Pasti. Bisanya ini dengan mudah jenengan langsung bisa bertemu Allah walaupun sak detik, rong detik, sak menit, rong menit. Sampean harus asah dzikir rasa tadi. Sebab niki nek wis diasah jenengan nanti akan masuk ke ainul basirah, bertemu wujude Allah batin. Wis iki ilmu untuk sampean praktek nih kados mbahe wau. Praktek sampean saged nek jerone salat, zakat, puasa, haji atau waktu kerja. Pitakoni ibu-ibu gak bahaya ta. Engko waktu ngimami kejang. Lah nyapa kuwi sanksi nang Allah. Niku kepeksa Pak, dipeksa. Nek gak dipeksa mboten. Oenco mengke. Cuman sampean pulih lali anak lali bojo. lali penggawean, lali opo wae. Iku lho resikune. Ati sampean mesti dilaklekno Allah ambek perkara sakliyane Allah. Karena apa? Karena secara otomatis selain Allah itu sudah nggak ada. Bagaimana jenengan bisa ingat? Nggak bisa. Sakit dipaham ya? Mang didawai gaspol rimpol. Ya wis. Jadi mohon maaf si pemula, baik di dalam YouTube maupun di majelis barangkali durung bisa nerima, empun dipeksa. Nyantai ae ge rokokan, nyantai ibu didamel mbuh napa kono. Ora usah dipetentengi. Ojo, ojo. Aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya punya jaminan kalau itu pasti akan bertemu Allah, walaupun sedetik, walaupun semenit, jikalau jenengan iki betul-betul melakukan sesuai dengan petunjuk apa yang telah dilakukan Rasulullah pundi telah dari kanjeng Nabi. Terus no ayat wau Al-Ahzab 21 liman kana yarjullah, ini telah dari Rasul. Hati jenengan itu harus liman kana yarjullah, hati jenengan harus dan wajib ada keinginan untuk bertemu Allah. Tidak semua orang, Mbak. Artinya pingin ketemu Allah nggak semua orang. Mayoritasiku Pak, kita sebagai manusia itu pingin ketemu mewah kehidupan dunia. Iku loh. Padahal wis dikandani. Ad-dunya mataul ghurur. Iku bojo nang awakmu. Dan itu nggak akan kekal. Petu ono sing kekal. Buktine ketika kita sedo mati, semua apa yang kita petui tadi, yang kita temui kemewahan dunia pabrike Pak, sak Madiun wek sampean dhewe. Bis para wisata sampean duweni beberapa unit. Yon sewu anak yang lucu-lucu banyak sekali, istri suami. Hah, jebule ya nopo nek sampean mati anak sing gelem ngetutno sampean ora enek, mesti sampai tinggal semuanya. Makanya Allah katakan iklamu ngertiyo siro kabeh bahwasanya amwalukum wa auladukum fitnah, semua itu hanya dibuat Allah untuk uji terhadap hati sampean kali kula, kepencut ambek ujiane apa kepencut ambek sing uji. Ngerti kepencut Pak? Bimbang, kesensem nih lho. Hati ada keinginan ketemu perkara sing bigawe nguji, apa hati duwe keinginan ketemu sing nguji yaiku Allah. Saya ulangi, hanya hati yang sudah mengenal dzikir Pak. Kuncinya dzikir, sejatine dzikirlah yang di dalam hatinya akan terbangun rasa keinginan bertemu Allah. Akhirnya Allah tanamkan dalam hati sampean iku sifat rindu ning ati. Nikilah teladani kanjeng Nabi. Liman kedue wong kana kang ono sapa man ono iku yarju, ada satu keinginan Allah ing ketemu Allah dalam kurung rahmat. Setelah ini sampean bangun dengan dzikir yang kumaksud, wau sejatine dzikir wal yaumal akhirah, pasti kau ketemu Allah. Artinya sampean akan masuk masa waktu di mana Anda itu masuk alam akhirat di dunia ini. Akses untuk bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini wajib jenengan bawah, sebab dengan akses itulah akan memfanakan wujudi makhluk di dalam hati jenengan. Itulah yang kumaksud sejatine dzikir. Baru mlebu nang alam akhirat, ruhaniyah sampean wis lali urusan dunya. Makanya kalau takok bapak wau, jenengan wau mlebu nang alam akhirat ngincipi koyok Nabi Idris. Sampai detik iki Nabi Idris mboten purun nang donya, karena alasannya apa? Sing sapa wonge mlebu nang alam akhirat surga iku wis gak kathik nang donya maneh. Pinter Nabi Idris, sandale dikarekno. Ketika didelen donya nuntut sandal kula ten mriko, akhire dilebokno maneh. Mbasa ana kono sapa sing wis mlebu ya gak oleh metu. Hadi sampak saiki Nabi Idris mboten nang donya, ana akhirat. Lah alam akhirat iki yo ning alam donya niki, Pak. Kacamata hakikat lho ya. Kalau nggak percaya, oke, ayo kita bahas ayatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Secara syariat alam akhirat itu nanti setelah kita mati. Nah, tadi jenengan mati. Oke. Masuk ke alam barzah. Barzah itu adalah dinding. Barzah iku alam dinding, alam dikubur. Artinya jenengan wau tak aturi supaya menanggalkan keakuan diri lewat dzikir tersebut. Oke. Yub'atsun, dibangkitkan. Nanti kan dibangkitkan ya, Pak. Oke. Jenengan wau dibangkitkan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Dari barzah bangkit. Habis itu secara syariat kau dikumpulkan di rororo mahsyar. Di situ ada hukum hisab, dihitung antara baik dan buruk. Jenengan berhubung wis gak ngakoni wujudnya makhluk wis gak ono, hanya Allah. Masa Allah itu menghisap dirinya? Lah sampean kok wis gak ngaku-ngaku toh? Mana yang dihisap? Ya ini akhirat. Lah kula tanglet dateng jenengan wau, sandal sampean mboten keri. Nek sampean keri mesti balik maning. Wis kadung seneng ana kono, asline sampean mboten pengin metu asline. Saking penake, cuman secara jasad sampean tingali proses sing kados mekaten wau. Medekno. Nazak ya kuwi ta. Nazak. Cepoti roh ndugi jasad iki. Makane kula wong nggih ngeten kok. Sing kuru wae. Engko baik kebablasan, nek lemu kan junjungane abot. Oh, nikilah Inilah hari kebangkitan itu tadi, Pak. Hari kebangkitan. Lah, apakah kita besok secara hakiki juga mengikuti kebangkitan secara syar'i? Itu pertanyaan. Jawabannya lain waktu. Tak duduno tok ora. Wis, nanti prosesnya ya nopo kok ora. Nanti kita bahas dalam season berikutnya, ayat berikutnya. Kita sekarang lebih fokus bahas, jadikanlah thariqahmu untuk bertemu Allah. Jenengan ada di thariqah muktabaroh, Pak. Pada umumnya itu ya thariqah. Silakan di thariqah manapun. Jikalau Anda sudah memegang sejatine dzikir, pasti kau akan bisa makrifat datang Allah. Wal yaumal akhirah, Anda pasti akan bisa masuk ke alam akhirat. Ini contoh Kanjeng Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, terusnya, dan ingatlah kau pada Allah katsiran, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Artinya apa, Pak? Ketika kita khususiyah, ketika kita suluk, ketika kita munajat, belum langsung, kadang itu langsung bisa masuk ke alam akhirat. Makanya terus Allah janji dalam surah Al-Ankabut ayat 5, sing sapa wonge, barang siapa hatinya ada keinginan kuat untuk bertemu aku Allah, otomatis dia harus memegang sejatine dzikir dan terus dia melakukan. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan tentang pertemuan tersebut. Janji Allah. Makanya saya berani untuk taruhan tadi ya seperti itu, karena Allah sudah janji sendiri. Ini Quran bukan koran. Urusan panjenengan percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Saya cuman diperintahkan Allah untuk menyampaikan, walaupun ini dikira kontradiksi dengan hukum undang-undang thariqah, nggak boleh membuka rahasiane rahasia. Sekali lagi saya mohon maaf, khusus terhadap para mursyid, baik mursyid di Kholidiyah, mursyid di Naksabandiyah, Qadiriyah, atau Satoriyah, atau Akmaliyah, atau mursyid di thariqah-thariqah yang lain. Saya mohon maaf, saya sudah nggak kuat, karena Allah memerintahkan saya untuk membuka ini. Jikalau resikone di situ, umur saya itu dikurangi demi umat tetap tak jalake. Rapopo, masalah kula dulu juga dikatakan seperti itu. Jikalau berani membuka rahasia Allah, bertemu Allah ini, umurmu akan dikurang. Kulo mengucapkan alhamdulillah, matur suwun, kulo pensiun. Loh iya, wong mati ku enak, Pak. Lho estu nek gak enak mesti mulai kabeh iku. Lho nggih, enak niku. Sami kali wong dipenjarai lho, Pak. Enak. Mangan, diteri, tidur, dijaga, nggak boleh keluar-keluar, enak. Ngomong kok iso gelem metu, Pak. Yang ada di alam barzah juga begitu. Kalau bisa metu nang dunya, mesti metu. Iki bagi yang ada di gelap loh ya. Tapi bagi ada yang diterang, ya inilah yang ditunggu-tunggu, pertemuan secara totalitas kepada Allah. Pun ini yang ditunggu-tunggu sejak sampean berpuluh tahun itu. Wisra mikir gawen pekerjaan, wisra mikir bagaimana istri, anak, pekerjaan, wis ra mikir, karena dia di sisi Allah dalam rahmatnya. Kula mengatakan ada hisab tah emang, ngalami kebangkitan tah sedikit mawon, malaikat gak wani nakoki sampean marobuka. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Justru Gusti Allah iku ngongkon malaikat dawuh ngeten, udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat. Rahmat iki berarti bertemu Allah, bertemu Allah. Bisalamin kelawan selamat, aminin kang sentausa, nggak ada penghalang. Mak kejat-kejet ya, mak plas. Lagi mangkok bablas tenan ya. Ya dikubur pak. Sinten sing gelem ambu batang. Nek wis wayahe koyo ngeten iki ya langsung mati pun boten balik. Lah sekarang pertanyaannya adalah, kapan jenengan masuk ke alam akhirat sebelum datangnya kematian? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Surat apa itu? Lekaslah kau menemui Allah di alam akhirat. Wa anibu dan balio siro kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh wa aslimu lahu dan pasrahkanlah kau pada Tuhanmu, pada Allah. Min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Makanya sampeyan takon mesti kaget delok kaya ngono mau. Masalahe mah mati. Jikalau kau tidak lekas kembali ruhaniyah untuk bertemu Allah di dunia ini, tsummalatun sorun, terus kedahuluan mati, maka tsummalatun sorun, kita tidak akan mendapatkan cahaya itu pak, tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau sudah di titik detik-detik itu, semua harta benda yang kita kumpulkan, anak istri yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ganteng gagah-gagah, wis gak kanggu. Wis tabuk percaya sampean, nek sampe tinggal mati, bapake mesti kudu rabi maneh. Gak usah ngenteni teki selamatan. Wong kadang-kadang jenengan tasik meger-meger, tasik masih hidup aja, wong lanang sik nayap golek liya, iku wong lanang bu. Lah nek wong lanang ada yang seperti ini wajar, karena Qur'ane fankihu ma tobalakum minan nisa' masna langsung loro wasulatha telu waruba papat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Terus Allah, jikalau kau nggak bisa adil, cukup satu saja, iku wae gak ngentekno. Lah kan tentang nggih. Mengapa laki kok boleh, perempuan nggak boleh? Karena yang namanya ahli waris, janin, keturunan itu munculnya dari seorang laki-laki. Sel itu ditaruh Allah, Nur Muhammad iku ditaruh Allah pada seorang laki-laki. Di dalam nutfah itu ada sel, yang sel itu nanti akan menjadi calon anak. Wong wedok iku minangka wadah, ibarat wong wedok iku lemah siti. Terus jenengan iku wiji sing ditandur. Lah, tandurannya ini akan subur atau tidak tergantung sitine lemai iku subur atau tidak. Tanah yang subur, siti yang subur adalah siti yang selalu hatinya digunakan untuk berzikir. Subur sing kula maksud menjadi anak yang solih dan solihah, makrifat dateng Gusti Allah. Gini ku alamiku ayate kewadah Pak asli nih, gak usah ngaji Quran ngeten, ngaji alam iku yo cetha sebetulnya itu pon. Mangkane uang orang perempuan niku nek umpama sampun pisah dengan garwani entah pisah mati, gak boleh langsung dinikah, harus menunggu masa iddah min salasatil furu', 3 persucian. Apa maksud dan tujuannya? Supaya ahli waris anak itu bisa membedakan dan dipastikan bukan bapak sing ninggal mati iku. Sampai di dalam hukum syariat Quran itu berhati-hati 3 persucian, padahal 1 persucian itu sudah bisa dipastikan kalau apa namanya bukan anak bapak yang pertama. Tapi Quran mengatakan 3 persucian, 3 khetan nih loh, baru boleh dinikah orang lain. Sebab sing ngandung niku wong wedok. Duka nek ana wong lanang iso ngandung kula mboten ngerti. Bon. Kita kembali pada materi kita. Ketika ruh dikatakan membawa dzikir, rahasiane dzikir yaitu sejatine dzikir. Ini Allah terangkan juga di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang sering sampean baca. Sebelum sampean baca Fatihah, ketika saat sholat habis takbiratul ikhram, jenengan ini diperintahkan untuk menghadap terhadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ruh wajah hati sampean, wajah roh sampean wajib berobitoh, wajib tawajuh, wajib menghadap kepada wajhiyah. Tidak boleh menghadap makhluk. Inilah dasar robitoh di Quran itu wajib pada Allah, tidak boleh wajah terhadap wajah guru makhluk. Wis mohon maaf ya. Sampeyan tingali. Kalau jenengan bisa mengarahkan wajah ruh sampai datang Allah, di ayat 79 ini kalimat terakhir ditutup wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti syirik wis gak ono. Tapi jikalau wajah sampean roh iki menghadap wajah selain Allah, budi. Nah, tak terus nih tengah-tengah ayat ini. Sifate wajia lilladhi fatoros samawati wal ard. Niki, kalau wajah roh sampean iku menghadap sifate Allah, bukan wujute Allah. Mana sifate Allah? Lilladhi maring dat fatoros samawat, fatoro kang dadekake kang nguasai as-samawati wal ardo, langit lan bumi. Isine langit lan bumi disebut makhluk. Wis. Nek ati sampean iki madhep makhluk, bah makhluk guru A nang B, B nang C, terus sanad ya. Mutasil sampai Z Rasulullah. Aku tanya, makhluk apa bukan itu? Ya wis. Jikalau menghadapnya ruh pada samawati wal ard, apa jawabannya ayat? Manafi niki mboten enten, Pak. Sebab manafi ini mentaukiti daripada wajah tu wajia. Berhubung wajah sampean kali kula menghadap samawati wal ard, Allahu akbar, mangane sampean jangan heran kalau eling wedhuse, eling sapine, eling bojone, eling gendakane, eling gurune, eling makhluk. Wis makhluk. Nyun sewu. Maka wa ana dan saya masih termasuk orang yang menyekutukan Allah. Pundi jawabane? Sebelum 79 berarti 77, 78. Di situ digambarkan Allah rembulan dan matahari. Kisahnya saja lewat Nabi Ibrahim. Ketika beliau melihat bulan, beliau jawab pada saat itu, "Hada Rabbi, iki pangeranku." Bulan iku adalah makhluk. Bulan iku boten saged nyinari, tapi kena sinari matahari. Nyun sewu. Yo mulai A sadurunge Z iku, Z iki sing duwe cahaya, berarti matahari. Kena sinare iki. A B C D E F G sampai sadurunge Z iku apa? Y. Niki laksana bulan. Artine jenengan oleh mujo-mujo, oleh muji-muji terhadap beliau-beliau ini. Hati, kalau jasmani sih saya nggak ngelarang, karena itu status habluminan nas. Ruhaniah sampean yang dilarang Allah, bukan jasmani. Gak bisa Pak, ruhania sampean iku mau gak mujo kalau tidak memegang rahasia dzikir. Gak bisa. Contohnya saya sendiri. Udahlah, ini gak bisa dihapusi. Pujaan hatiku mesti kepada si A, karena si A mengatakan hanya lewat akulah kau bisa sampai pada Allah lewat Rasul. karena sanatku iku nang B sambung B nang C sampai Y. Inilah yang ku dapatkan. Mungkin jenengan ya seperti itu. Kalau hanya secara jasmania, terima kasih matur suwune nang makhluk, podo makhluke monggo, cuman ruhania yang tidak boleh. Khusus ruhania iki robito sampean langsung pada hidup wajia itu. Anda akan bisa wajia sampai wajia harus membawa akses. Aksesnya adalah rahasiani iling pun titik niku. Makanya dalam toriko itu ada pembahasan wukuf kolbi. Wukuf iku mandek, ati sing kudu mandek. Sampai terangno para mursyid, jenengan terangkan supaya murid ini ketika solok boten terbelenggu. Ngapunten ingkang kuwat dalih ya. Jikalau saya ditengarai gawe perkara ora diundang lho gak pateken. Gak ngaji wis matur su. Akhire kula saged kelon kali bojone ngenten iki. Mun saged balas lho Mbah, kula Mbah. Pagi siang sore kerja malam berangkat saged kula mek njawab ambung tok nggih kate berangkat mi ambung ndak sekalian pamit ngeten iki kundur ndugi griya umike sampun tilem tak delok kate tak ganggu ya sakno wis capek. Mari subuh yang ngono kula sing ganti turu umike ndelok kula turu ya gak tega tangi jam 6:30 jam 7 berangkat siap-siap kerja anak sudah bangun arepe nutuk iku lewat endi mboten saged ya wis itulah tiap hari begitulah guyon Pak ya sampean gak sepaneng pun kembali ke pembahasan. Jadi cara untuk alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hati sampeyan cuman di sini. Jenengan harus terus menerus dzikron katsiron. Kan Al-Ahzab 41 kan dzikron di belakangnya ada katsiron. Berzikirlah kau sebanyak-banyaknya. Dengar tanda. Lampat duanya fasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam sebanyak-banyaknya itu lakukan baik siang maupun malam. Siang masuknya adalah waktu jasad sampai repot urusan dunya. Ya niki sing dimaksud topo ning nggon papan rame. Wa asila malam juga begitu berzikirlah artinya ketika jasad ini sudah prei gak gembul urusan dunya gak repot urusan dunya ini yang dimaksud topo ninggon sepi wis dadi dzikir iki terus barulah janji Allah datang yang berupa nur makrifat dinyalakan. Habis itu disitulah kegelapan akan hilang. Kesimpulannya ada di situ. Jadi Pak, siapapun yang berobitoh, robitoh ya apa? Tawajuh nih, menghadap. Kalau isih makhluk dalam hati sampean, tak jamin jenengan tak akan pernah bisa sampai di makom musyahadah bertemu Allah. Rasulullah sendiri lo sampun ngomong ke liman kana yarjullah, loh nang Allah toh, gak nang makhluk. Wal yaumal akhirah, dengan begitu kau akan bisa masuk ke alam akhirat. Di dunia ini, jadi alam akhirat ini hanya bisa terjadi pada hamba yang Allah kehendaki, yaitu hamba yang manakala nur makrifatnya itu dinyalakan oleh Allah. An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha, man terhadap orang yasha'u kang ngersa'aki sapa Allah ing man. Berarti orang yang ruhaniyai bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini hanyalah hamba yang dikehendaki oleh Allah. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar 18, yaitu alladzina yastami'unal qaula, dialah yang telah mendengarkan ajaran ilmu tauhid ini dan beriman, lalu fayat tabi'una aksanahu, mereka lakukan, laksanakan dengan bentuk dzikir, wau kholwat tau tadi, suluk tadu tadi, atau khususiyah tadi, dengan membawa rahasia dzikir. Inilah yang dimaksud fayat tabiuna aksanahu, baru kepanggih. Bon, sekarang tinggal pertanyaannya adalah, jikalau apa yang kusampaikan, kuhabarkan ini dianggapnya itu sesuatu yang mengada-ngada, akhirnya jenengan tidak beriman, ning atine sampean medongkol, saya tidak menyalahkan. Enggak. Karena semua diri manusia itu ada prosesnya. Tapi kalau boleh saya berkomentar, sampai kapanpun jenengan jikalau berzikir apapun, jikalau tidak mengerti sejati ini dzikir, nggak akan bisa sampai pada Allah. Yang kedua, jikalau apa yang kuhabarkan tadi dalam hati sampean beriman dan melaksanakan, jaminan apa yang kukatakan tadi, Pak, pasti Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Otomatis sebelumnya itu sampai diproses Allah di alam kefanaan dulu, fana keakuan diri jenengan, keakuan diri makhluk. Lun, otomatis jenengan harus mengalami hati ini jadab, mengalami hati ini tidak ingat pada anak, istri, apapun selain Allah. Jenengan gak usah wedi, sebab ketemu Allah iku, ikulah bahagianya kang sejati, nikmatnya yang sejati, nikmat sing kekal abadi. Tapi jikalau bertemu selain Allah itu, nikmatnya itu maghrur, nikmatnya itu adalah menipu, nikmatnya itu fatamurgana. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihu. Setelah panjenengan iku sudah memegang sejatine dzikir, wajahidu, udah perangilah hawa nafsu. Apa? Lepaskanlah keakuanmu, sebab wujudnya nafsu iku adalah ketika jenengan melakukan apapun terus ning ati onok muncul rasa diri kita, aku nih hamba yang melakukan, itulah sejatine nafsu. Wajahidu fi sabilillah, jikalau kau membawa sejatine dzikir melewati wasilah atau thariqah, itu berarti Anda telah berjihad di atas jalan Allah. Lalu ayat terakhir la'allakum tuflihun, yaitulah sak beja-bejane wong sing bejo. Mungkin mbah jenengan, bapak mbah sampean dulu pernah dawuh ngeten, Pak Ger, sak beca-becane wong iku yaiku wong sing elit ya niki. Tapi mboten dibuka. Wong iku sebab ilmu sejatine masuk. Tapi gak oleh ambek romo untuk buka. Sekarang wis prei total nih wis. Prei akibat-akibat, prei fitnah sekarang. Sekarang zaman itu zaman bukaan. Sampeyan tak kandhani sak donya, Pak. Sak donya. Negara sing wani tur dibolehkan untuk buka sirul asrar Indonesia. Wis. Sak donya niki. Sing Arab niku lho, Arab nggone nyun sewu, nggone wong pinter maca Quran rawani Arab. Nek ra percaya sampean sing duweni kanca ning negara-negara sampean WA, boleh enggak bahas iki terang-terangan di muka umum? Enggak boleh. Saya berkata ini sudah sensus, Pak. Sensus. Satu-satunya negara yang diperbolehkan gelar bahkan ngomong rahasianya Allah cuman di Indonesia. Wis titik titik ning Indonesia, wis Indonesia. Indonesia sebagai udel. Tahu udel ya, puserin dunia iki Indonesia. Pundi negara sing iso aman teko sing madani ambe Indonesia mboten enten. Timur Tengah, negara barat, negarane wakeh. Nyun sewu. Bangsane situk. Negarane wakeh, bangsane situk. Ora ana sing rukun. Perang. Bedil-bedilan, paten-patenan. Indonesia negara ini satu, bongsanya wakeh, bongso Jawa, bongso Madura, bongso Dayak, Bugis, bongsanya wakeh. Nek ana bongsanya sitok, iki bongsanya wakeh, negara ini sitok, aman damai. Makanya ayati baldatun toyibatun itu sebetulnya ada di Indonesia. Cuman nyun sewu kok si akeh pajak. Dereng baldatun, Pak, toyibatun dereng. Nanti tidak ada pajak kalau Nabi Isa turun baru bebas no pajak. Sekarang jangankan tempat tanduran apapun nuyuh lho dipah. Wong kadar liwat lho dipajak. Wis mungkin nek wis ketemu presidene iku Nabi Isa baru bebas pajak niku. Baru nanti gak dikongkon bayar wis dan lain sebagainya. Iki cara hakikate tak unggahno. Apa hakikate iki? Yes, banyak yang tersinggung nanti rapenak estu rapenak bon. Sing penting kita bagaimana sebelum meninggal ini betul-betul ruh sampean iku sudah menghadap kepada Allah, minimal di dalam sholat, minimal sallu kama raaitumuni usolli. Terus Kanjeng Nabi sholato siro kaya dene kuwi ningali aku bagaimana saya sholat itu. Jawabannya ya inni wajjahtu wajh. Iya, inilah cara berobitoh, inilah cara bertawajuh Kanjeng Nabi terhadap Allah lewat thariqah manapun. Dadi mangan iku ya thariqah, mungguh Kanjeng Nabi ya. Apapun aktivitas dohir ini semua namanya itu disebut thariqah ing mungguh Kanjeng Nabi. Lah kula sak mangke thariqah kula nggih ngoten kuwi, ngoten lho. Tapi bukan berarti kula niki menyalahkan thariqah-thariqah yang muktabaroh boten. Cuman kula nasihati dulur-dulurku yang ada di thariqah yang muktabaroh, tolong ketika saat jenengan solok, ketika Anda tawajuh, ketika Anda berobitoh, peganglah sejatine dzikir biar bisa sampai wusul datang Allah. Mekaten apa yang bisa disampaikan.